perolehan medali, Olimpiade Paris 2024, update hari Senin, 28 Juli, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di peringkat pertama, berhasil ditempati oleh Jepang dengan 4 emas, 2 perak, 1 perunggu, dan total medali yang dikumpulkan 7. Di peringkat kedua, Australia dengan perolehan 4 emas dan 2 perak. Di peringkat ketiga, Amerika Serikat dengan 3 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat keempat, Prancis dengan 3 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat kelima, Korea Selatan dengan 3 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat keenam, China dengan 3 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat ketujuh, Italia dengan 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat kedelapan, Kazakhstan dengan 1 emas dan 2 perunggu. Di peringkat kesembilan, Belgia dengan 1 emas dan 1 perunggu. Di peringkat kesepuluh, Jerman, Hong Kong, dan Uzbekistan dengan 1 emas. Di peringkat ke-13, Britania Raya dengan 2 perak dan 2 perunggu. Di peringkat ke-14, Brasil dengan 1 perak dan 2 perunggu. Di peringkat ke-15, Kanada dengan 1 perak dan 1 perunggu. Di peringkat ke-16, Fiji, Kosovo, Mongolia, Polandia, dan Tunisia dengan 1 perak. Di peringkat ke-21, Swedia dengan 2 perunggu. Di peringkat ke-22, Mesir, Spanyol, Hungaria, India, Moldova, Meksiko, dan Afrika Selatan dengan 1 perunggu.